Jutawan kosmetik, Datuk Seri Alif Syukri berdepan detik cemas apabila salah satu bilik di kediamannya di Kota Damansara terbakar pada hari Rabu 23 Mac lalu. Ha? Bilik apa? Tolong! Panggil cepat! Panggil bomba! Jatuh! Bomba! Tak ada apa-apa! Asap tebal tu! Iwan mana? Dengan Datuk! Iwan dekat bawah tu! Bilang terbakar! Semua dah terbakar, Datuk! Mula-mula ingatkan kat sana! Dekat ibu api! Rakaman tersebut menunjukkan tilam dalam salah satu bilik di tingkat bawah kediamannya terbakar yang dikatakan berpunca dari power bank. Bilik tersebut dihuni oleh pekerjanya. Syukur Alhamdulillah, Dato' Alif dan keluarga serta semua pekerjanya selamat. Namun, apa yang mencuit hati adalah ketika kejadian berlaku, Dato' Alif sedang melepaskan hajat besar lalu lari lintang pukang sampai tak sempat nak cuci, akuinya lagi. Semasa kekecohan melanda, beliau hanya berfikir untuk menyelamatkan nyawa keluarga dan langsung tidak memikirkan soal harta. Perkara tersebut dikongsi oleh beliau dalam tulisannya di laman Instagram.